Pelakon dan penyanyi Lufia Omar memaklumkan sudah membuat laporan polis pada pagi Rabu selepas insiden dipukul dengan kayu dalam cubaan menculik anak perempuannya Lana Haura pada Ahad lalu. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Tak ada istilah saya cuba buat drama atau mengadakan cerita kerana melengahkan urusan membuat laporan polis. Ini soal nyawa yang bukan boleh diperjudikan. Jujur, saya dan anak masih dalam keadaan trauma. Malah pada masa sama, saya juga dalam rawatan di hospital. Jadi saya ambil masa bertenang untuk bawa hal ini kepada pihak polis. Selepas rawatan di hospital pagi tadi, saya dan anak ke balai polis. Kebetulan waktu itu tiada ramai orang, jadi kurang sedikit rasa trauma itu. Setakat ini saya serahkan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan, katanya yang masih trauma. Malah Lufia turut menafikan lelaki yang memukulnya itu adalah bekas suami, Dr. Cik Muhammad Hafiz Cik Baharum. Lelaki itu orang asing yang saya sendiri tak kenal dan bukan bekas suami saya seperti yang ditebak netizen. Ada yang anggap keterangan gambar saya mendedahkan insiden di Instagram bertulis lelaki dayus merujuk kepadanya itu tidak benar sama sekali. Bagi saya, mana-mana lelaki yang memukul wanita adalah seorang dayus. Kita belum tahu siapa pelakunya, cuma jangan babitkan dia. Biar polis buat kerja mereka, katanya.